Hai, selamat pagi. Hari ini saya akan sharekan tips macam mana untuk pastikan muka surat pada buklet yang kita print tidak terbalik ya. Okey, pertama sekali kita buka dokumen buklet yang kita telah hasilkan. Contoh yang saya buka sekarang ni ialah buklet dalam format Microsoft Publisher. Okey, seterusnya selepas kita buka publisher ni, kita print ya. Kita cuba print, pergi dekat file, print. Okey, kat sini dia ada setting. Booklet side full, print on both side. Okey, kita pilih yang print on both side ni. Okey, kali ni saya akan print dua salinan sebab kita akan bagi dua contoh. Yang terbalik dengan tidak terbalik. Okey, two copies. Okey, saya print ya. Okey, proses printing. Contoh ya. Okey, seterusnya bila kita dah print untuk helaian bahagian pertama ni, dekat printer kita, dekat screen monitor kita akan keluar arahan ya. Okey, ni arahan dekat monitor kita. Okey, kita boleh nampak kat situ dia bagi contoh huruf R. Okey. R tu kepala di atas ya. Okey, contohnya kalau di sini, okey, di kertas ni, okey, contoh di sini saya conteng sikit. Okey, contoh yang ni, kalau ikut pada monitor tu, R tu pada bahagian ni. R tu macam ni. Okey. So, kalau mengikut pada arahan di monitor, helaian kedua kita balikkan macam ni. Balikkan macam ni, so R akan jadi macam ni. Okey, tu ikut pada arahan. Okey. Kita cuba buat dulu. Macam ni. Kita ikut arahan dia bagi. R tu terbalik macam tu. Kita tengok hasilnya betul atau tak. Tengok hasil yang keluar ya. Okey, ni yang kita baru print. Ni yang kita print awal tadi. Apa yang jadi? Terbalik kan? Okey, bila kita lipat pamphlet, ni bahagian hadapan. Bahagian dalam dia dah terbalik. Okey, ni mengikut pada arahan pada monitor ya. Okey, inilah sebabnya ada masalah apabila cikgu cuba print pamphlet, hasilnya terbalik. Okey. So, tips yang akan saya berikan. Okey, kita tengok pada helaian yang keluar. Contoh yang ni. Yang ni saya print dua salinan tadi kan. Okey, bila dia keluar macam ni, kita tengok tulisan. Kita boleh baca dari arah sini kan. Huruf P tu kepala di atas kan.
So untuk elakkan daripada berlakunya kes bila kita print pamphlet kita terbalik, kita just pusingkan sahaja macam ni. Bila huruf P ke atas, maksudnya kita menegak dari atas, boleh baca ke sini. So kita balikkan pun macam ni juga. Ha. Biar hasil dia kat belakang tu sama macam ni juga. Sebab nanti bila print kertas yang keluar tu, tulisan dia pun akan macam ni juga. Dia tak perlu balikkan macam dalam arahan di printer. Kita tengok muka surat yang keluar awal tadi. Kita jangan biarkan dia terbalik. Okey, kita cuba ya. Hasil dia, kalau kita, yang ni kita refer pada tulisan lah. Okay, kita tengok hasilnya. Okey, kita tengok hasilnya. Muka surat depan yang first time punya print tadi. Okey, ni muka surat kedua. Bila kita lipat print pamphlet kita pun dah okey kan? Okey. Surat depan. Okey, atas cara boleh baca. Tipsnya di sini untuk elakkan daripada muka surat kedua yang keluar dan muka surat seterusnya yang keluar tu terbalik, kita tengok pada tulisan. Sebab kadang-kadang arahan dekat monitor kita tu silap. Kalau kita ikut arahan pada monitor dan booklet kita pula banyak muka surat, masalah lah untuk print wazir kertas.